Meminimalisir penyebaran wabah pandemi virus corona COVID-19. Muspika Distrik Heram Rabu 22 April 2020 melakukan sweeping penertiban terhadap pengendara yang tidak menggunakan masker dan pemeriksaan kartu tanda penduduk atau KTP khusus bagi warga yang memiliki KTP Kota Jayapura yang diperbolehkan untuk masuk ke Kota Jayapura. Sementara KTP yang berdomisili di kabupaten lain seperti kabupaten terdekat dari Kota Jayapura yakni Kabupaten Jayapura, mereka diminta kembali ke kabupaten mereka, di mana dalam sweeping itu dipimpin langsung oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19 wilayah Heram, Kepala Distrik Heram Bobby J. Awi, bersama Kapospol Sub Heram Ibtu Alfred Nadek, didampingi Kapolsek Abepura AKBP Cliff Duit dan Danramil Abepura Kapten Infantri Yubelinus Simbiak, didampingi jajaran Kepala Kelurahan serta Ketua RTRW di daerah tersebut. Sweeping di batas kota atau daerah perbatasan antar Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura dilakukan guna menindaklanjuti instruksi Bapak Wali Kota Jayapura Benhur Tomimano tentang karantina wilayah di daerah perbatasan antar kabupaten. Sekedar diketahui, sweeping gugus tugas COVID-19 Distrik Heram itu, di mana mereka mengingatkan pengendara yang tidak memakai masker saat berkendaraan agar memakai masker ketika mereka mengendarai kendaraan milik mereka. Di samping itu juga, mereka mengingatkan angkutan umum dan kendaraan pribadi yang membawa penumpang secara berdesak-desakan atau jangan membawa penumpang melampaui kapasitas kendaraan. Hal ini dilakukan demi meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura.